Hai guys, balik lagi di It's Playtime. Jadi hari ini itu aku mau main Obedes lagi. Tapi pakai suara guys, kan kemarin main Obedesnya diem-diem tuh karena konsentrasi coy. Main Obedes tuh nggak bisa kalau nggak konsen. Nah, jadi sekarang aku mau main lagi Obedes. Jadi di sini ya guys, ranking aku itu tercepat 2,88 ranking 2000 guys, 26 menit. Oke, ayo kita main Obedes tuh gregetan banget guys, asli. Sebenarnya game itu simple, tinggal lompat-lompat aja, tapi gimana ya, tapi tuh sulit gitu loh. Kayak apa ya, mainnya tuh harus konsentrasi gitu loh. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba diam dan tidak berbicara, berarti aku sedang berkonsentrasi ya guys. Nah, ini kita coba buat sesedikit mungkin ya matinya. Ih, tadi tuh dia pakai item tuh, dia larinya cepet. Aku mainnya gak pernah pakai item ya guys, dan aku gak ngerti item tuh dapat dari mana. Jadi aku mainnya ya main santai sih, main ya udah kayak gini, main santai, nggak yang apa ya, nggak yang pakai item gitu loh. Mati pertama guys, jadi itu nggak boleh kena merah-merah, terus nggak boleh jatuh. Dan ini tuh waktu pertama kali aku main tuh kayak pusing coy mainnya, karena dia warnanya kayak warna-warni gitu kan, bikin sakit kepala. Tuh dia pakai item nih, lari-lari nih, ada sesuatu di belakangnya dia. Dan dia tuh tiap 25 level tuh kayak ada hadiahnya gitu ya guys. Tuh kan, dia malah pakai item jatuh. Dia nggak pakai item ya, manual tuh jatuh dia enak ada. Aku udah berkali-kali banget main ini, jadi kayak aku udah terbiasa sih guys. Dan menurutku emang ini tuh seru banget sih tuh kan, kenapa dia pakai item malah cupu gitu. Main ini tuh harus bersabar dan tawakal. Karena apa ya, sebenarnya nggak sulit sih permainannya tuh kayak, tapi perlu trik aja gitu loh. Nah, ini tuh nggak boleh tuh kena yang pinggir-pinggiran yang warna putih tuh, no. Nah kalau kayak gini kan, ya yakin aja lah udah. Aku waktu pertama kali main itu baru selesai 200 level tuh, dia kan ada 200 level kan. Aku tuh baru selesai tuh 1 jam guys. Nah sekarang karena udah terbiasa, jadi ya lebih cepet lah. Tuh ini level 25 kan, level 25 tuh selalu dapat hadiah. Jadi level 25, level 50, 75, 100 gitu, sampai 200. Nah, sebenernya gamenya tuh ya gini-gini doang sih, lompat-lompat doang gitu loh. Cuman ada kayak ya, kalian harus hati-hati aja gitu. Nah ini jatuh. Biasanya tuh aku bisa tuh kayak sekali lewat langsung lancar gitu, tapi tergantung apa ya, tergantung skill. Hampir jatuh tadi. Ya main itu sebenernya kalau udah kebiasa jadi cepet gitu loh guys. Cuman kalau waktu awal emang pusing dan kayak masih mikir kan, ini lewat mana, ini ternyata gak boleh kena sini gitu lah. Nah ini kayak ini nih, gak boleh nih kena yang kuning nih. Tuh Minsoy. Kalau kalian main sendiri pasti bakal gergetan banget sih, karena kadang-kadang tuh kayak apa ya, kayak udah mau nyampe terus tiba-tiba jatuh gitu. Seru banget sih main Obedes ini tuh,
kayak stress relieving gitu lah. Sayangnya dia tuh apa ya, levelnya tuh nggak nambah gitu loh. Kirain kalau udah aku 200 tuh bakal berubah gitu kan. Lihat jatuh. Oke. Nah kalau yang di sini tuh triknya adalah kalian jalan aja. Nah baru di sini lompat. Yang tadi sampai sini dan sana tadi tuh nggak usah lompat-lompat, jalan aja. Jalan. Tuh nyampe kan. Dulu tuh kayak aku struggle gitu loh, lompat-lompat kayak. Bahkan aku dulu tuh sering banget skip level. Jadi dia tuh sebenarnya bisa skip level kalau kita kayak sering mati gitu. Ntar dia muncul ada skip level. Ntar dia kalau ada skip level, oh my god, jatuh. Kalau ada skip level aku tunjukin. Biasanya tuh aku pakai skip level tuh yang level 199 ya. Entah kenapa tuh kayak, kayak entahlah aku kayak jadi cupu gitu loh. 199 itu sebenernya cuma lompat-lompat gitu, ntar kalian lihat sendiri. Cuman aku jadi cupu gitu guys. Nah kan terjadi sebuah kebodohan tuh, kayak kadang tuh lancar banget, kadang agak stupid gitu kan mainnya. Tapi kalau kalian udah tahu triknya, sebenarnya cepet sih guys mainnya itu. Kayak tinggal lari aja. Nah, hadiah kedua. Oh iya, dan hadiahnya tuh nggak mesti ya guys ya. Kadang ada yang dapet gem. Kadang ada yang dapet duit sama crown doang. Nah ini aku dulu sering banget nih mati di sini. Hah? Ternyata masih nyusoy. Ini sebenarnya gampang sih guys tuh. Sebenarnya kalau udah tahu triknya tuh tinggal lompat-lompat aja gitu. My god, kurang satu blok doang. Oke, okay, be careful. Greget sih guys yang itu mainnya. Tapi menurut aku yang paling gak jago tuh level 199 sih guys. Itu tuh kayak apa ya, level terakhir kan. Sebenernya tuh gak sulit, cuman kayak entah kenapa aku gak jago aja gitu. Terus kayak aku tuh harus sampai hafal jalannya gitu loh. Kayak ini harus lewat yang kanan, ini harus lewat yang kiri gitu. Ini harus lompat. Ini kalau kena merah-merah mati tuh. Seru banget sih guys main ini tuh, kayak apa ya, kayak ya seru aja gitu. Aku tadi udah nungguin tuh, mana ungunya, kenapa gak lewat. Yah, yang penting tuh nunggu dia turun ke bawah sih emang guys. Aku gak sabaran gitu orangnya. Nah ini. Waktu dia lari ke atas, lari gak tuh. Nah, jadi kalian, oh my god guys, tuh terakhir. Kan kalau aku diam gini harap dimaklumin ya guys, ini aku lagi konsentrasi.
Nah ini biasanya di sini tuh kayak orang-orang ada yang lewat tengah. Aku sih lebih suka lewat pinggir gini ya. Oh my god. Biasanya bisa tuh guys langsung. Kayaknya gara-gara direkam aku jadi apa ya? Aku jadi nervous. Triknya juga sih, kalau kalian sering main pasti ya bakal hafal-hafal sendiri gitu loh. Ini tuh triknya kalian harus dari pinggir guys, soalnya di pinggir itu dia lebih lama keluarnya yang kuning apa orang-orangnya itu. Nah kalau ini triknya kalian tunggu momentum, nggak ada triknya sebenarnya sih guys. Ini aku tuh mainnya ya main santai sebenarnya sih, cuman aku kayak anaknya emang agak ambisius gitu kan, jadi ini lah kalau main. Nah ini trik aku suka banget nih. Ini triknya adalah kalian tinggal lompat-lompat aja. aku nggak tahu cara mendeskripsinya gimana sih. Ini tuh kayak apa ya? Kalian tuh harus ngelewatin ini. Ini tuh kayak lucky shot aja sih. Oh my god, jatuh dong. Biasanya aku lebih cepat dari ini guys. Nah gitu guys. Mereka tercemplung. Nah ini itu taktiknya, kalian tunggu dia datang. Nah ini di sini. Alright, gak ada taktik sih guys, itu kayak kalian hafalin aja gitu. Aku karena udah sering main ya, jadi udah rada-rada hafal gitu loh apa jalannya itu. Oh my god, tapi kadang ceroboh gitu juga. Kayaknya kalau aku main santai sih sebenarnya bisa lebih cepat dari ini sih guys. Entah kenapa ya, kalau direkam kayak jadi kapasitas otak aku menurun gitu. Nah ini agak sulit nih kalau ini, kan harus nunggu momentum. Nah gitu. Oke, okay. Sini guys. Alright. Sebenernya tuh kalau misalnya kalian pas awal-awal ya, bisa satu level tuh kayak sampai berkali-kali-kali, karena sebenarnya levelnya tuh banyak banget yang sulit gitu loh. Cuman nggak berasa aja gitu kalau sulit, kalau udah lama-lama. Karena ini aku udah berkali-kali banget main coy. Dan ini tuh seru banget, kayak apa ya, kayak gameplay ya. Kalau misalnya kalian cepat bisa 20 menitan lah ya, 30 menit, setengah jam lah ya main. Kayak ini tuh memacu adrenalin banget gitu loh. Tuh nah ini kalau pas awal-awal pasti mikir nih lompatnya aja, kayak ini harus pas gitu. Sekarang aku udah langsung
Nah ini juga nih, waktu awal-awalnya kayaknya aku ngulang berkali-kali banget sampai udah hafal, kayak hafal jalannya gitu, meskipun nggak selalu first try ya. Tapi atas tuh kayak udah tahu gitu loh harus ngapain. Nah ini tuh ada triknya guys, kalian tinggal, nah kalau misalnya kalian melewatin level ini pakai cara aku aja karena lebih gampang. Jadi kalian tinggal berdiri di pinggir, terus nunggu si jalannya itu mendekat ke kalian, terus tinggal jalan deh. Tetap lebih cepat daripada nungguin dia jatuh. Nah ini juga tinggal, bodoh, kebodohan banget. Nah ini juga ada triknya guys, aduh jatuh. Itu ada triknya, jadi kalian mendekat dulu ke ungunya, terus baru lompat. Jadi kalian mendekat ke ungunya, memanjat kayak yang nempel gitu loh, benar nempel ungunya. Tuh kan guys, kenapa ya kalau sambil ngomong tuh jadi gak konsentrasi gitu loh. Ya, you get what I mean lah ya, teman-teman. Pokoknya kalian mendekat ke ungunya, lompat. Saya. Lebih dari halfway ya guys, udah lumayan sih. Tapi ini sebenarnya lumayan lama sih guys. Kayaknya aku bisa lebih cepat dari ini, cuman tadi gara-gara tadi banyak jatuh dan banyak menyesuai. Alright. Jadi nggak ada tips and trick dari permainan ini. Pokoknya kalian jalan lompat gitu ya. Tuh ini menurut aku tuh game yang obedience ini tuh lebih seru daripada yang game play together. Kan ada game tuh, terus dia game itu ada yang ini, ada yang gamenya Squid Game juga sekarang guys ternyata, yang Morongaku GPS Nida. Nah itu ada tuh di sini tuh. Aku pernah main sekali. So aku kaget kayak, ya Allah, ada Squid Game. Nah, kadang-kadang tuh kalian harus hati-hati gitu loh lompat-lompatnya tuh, karena nggak setiap kalian lompat tuh kadang tuh ada yang bolong. Pokoknya harus hati-hati. Oh ya guys, btw aku mau curhat dikit. Jadi aku tuh udah daftar partner programnya Play Together kan. Jadi tuh kayak ntar YouTube aku bisa ditampilin di gamenya gitu loh. Cuman gak tahu deh, dari sampai sekarang tuh kayak gak ada kabar itu dari Hagin-nya. Terus aku ya gak apa-apa sih, cuman aku kayak aku tuh pengen gitu, biar bisa disitu di Play TV kan, lucu banget kan bisa dilihat videonya dari game gitu. Doain ya guys, jadi curhat. Oh my god, miring. Nah ini kadang di sini aku terjadi keklamsian guys. Oh ini lagi nggak klamsi ternyata. Nah ini kan nggak kelihatan nih, kayak di bawahnya ada yang bolong kan. Nah ini lewat yang kanan guys. Kayak
aku. Kalau kalian main ini, pastiin kalian gak boleh emosi mainnya, karena ini tuh menguji kesabaran banget. Apalagi kalau misalnya udah mau nyampe tapi kalian jatuh atau kalian kena obstacles gitu kan, obstacles apa, rintangan, udah misalnya udah mau nyampe nih kan, kena air merah itu kan sembel gitu kan. Nah ini tuh lewatnya tadi, gak tahu ya guys, kalian ngikutin, kalau mau ngikutin jalan aku, menurut aku ini udah tercepat sih ya. Gak apa ya, aku gak tahu sih ada yang jalan lain yang lebih cepat atau enggak. Tapi ini tadi yang aku lewatin itu menurut aku udah jalan tercepat. Kecuali kalian pakai item ya guys ya, beda lagi ceritanya. Aku sih gak pernah pakai item ya, soalnya kayak apa ya, nggak seru gitu loh, mengurangi esensi dari gamenya gitu. Karena kan obligation itu kan apa ya, kan kayak ya kalau pakai item tuh kayak terlalu easy gitu loh, terlalu mudah. Nah kalau yang kayak gini tuh kayak adrenalinnya dapet banget dan seru banget. Kita udah di peringkat 5 guys. Lanjut. Dikit lagi nih udah kelar. 40 level. Sebenernya gak dikit lagi sih, masih banyak sih. Ada yang mati bareng. Bisa miring. Nah gini. Nah ini tuh juga timing nih guys. Ini tuh kayak gitu bisa mempercepat kalian lari gitu loh. Kadang aku bisa one try, kadang kayak tadi. Nah ini tuh cara cepetnya kalian naik ke pinggir lari. Oke, so easy kan guys. Nah ini tuh guys, ini tuh sebenarnya ada misterinya sih. Ini tuh kalian sebenarnya bisa dua kali ini kan, langsung tuh sebenarnya bisa guys, cuman nggak selalu bisa gitu. Kadang bisa, kadang enggak, tergantung apa ya, tergantung ya, tergantung kalian mainnya gimana sih. Nah ini, nah kalau di sini kalian tinggal lompat-lompat aja. Nah ini tuh kalian harus dari low angle ini, nggak bisa dari atas karena tadi lasernya tuh jalan-jalan gitu loh, kayak ke atas bawah gitu. Kita udah level, kita udah peringkat 2 guys. Di depan kita tinggal ada satu orang, dia tinggal level di 178. Tuh, di 178. Kita udah 177. Oh kayaknya dia AFK tuh, 178. Tuh kan AFK. Kita rekin 1 guys. Sebenernya menurut aku tuh sebenarnya kayaknya ini tuh bakal lebih seru kalau ada temannya gitu loh, yang apa, yang kayak bareng gitu jalan. Soalnya kalau nggak ada barengan itu kayak sepi gitu, nggak seru, kayak nggak
gak kompetitif gitu loh. Kompetitifnya cuma gara-gara mau mecahin rekor waktu aja gitu. Padahal menurut kalau ini dibuat race yang bener-bener ada lawannya gitu, kayaknya seru banget sih. Terus misal dikasih timer misalnya maksimal 30 menit gitu, wah seru banget sih pasti. Aku nggak tahu sih ya guys, kok orang-orang tuh bisa kayak cepet banget gitu. Maksudnya aku nggak tahu mereka tuh pakai item yang mana gitu loh. Mulai 190 nih, banyak banget rintangan yang aku tidak suka. Ini itu feeling aja ya. Nah, ini tuh aku sering banget mati di sini. Kayak apa ya, jalannya tuh kayak nggak kelihatan gitu loh. Nah, kayak jadi harus pelan-pelan gini. Nah, ini seperti biasa ya guys, lompat ke pinggir, lari. Menurut aku itu lebih gampang sih daripada lompat-lompat di tengah. Meskipun ada kemungkinan kayak kita buat jatuh gitu. Cuman tapi menurut aku lebih cepat. Nah, ini tuh juga kalian harus hati-hati guys. Jadi ini pertama tuh kan lompat. Nah, yang pas di sini kan harus jatuhin pelan-pelan. Nah, kayak gitu. Terus lompat. Kan jatuhin dulu. Jangan langsung lompat, kan kalau langsung lompat pasti meninggal. Ini udah sering banget kan lewat situ. Nah, ini juga. Nah, abis ini nih guys, yang aku bilang level tersulit. Ya, aku nggak tahu kenapa dia sulit banget nih. Jadi ini kita nggak boleh kena pinggir-pinggirnya kan guys? Gimana ya? Tuh, kayak pasti terakhir mau terakhir itu kena gitu. Mungkin, mungkin kalian yang sering main ini tolong kasih tips and trick aku di level ini, karena aku tuh di sini tuh kadang suka menyerah. Nah, langsung gini guys, langsung. Nah, aku tuh langsung pakai cara cepet gini guys, karena aku nggak tahan gitu, aku nggak bisa. Jadi tuh kayak gregetan banget gitu loh. Oke, ternyata kita masih lambat ya temannya. Mana gitu, ini tuh sulit guys, sumpah. Yaudah lah ya guys, kalau misalnya kalian tahu cara cepat yang di level ini, tolong beritahu aku karena aku nggak tahu. Terus yang item ini, nah ini nih aku pengen tahu itemnya apa sih. Moving all. Ini apa? Charm letter and higher. Oke. Jadi skillnya itu dia ada 4 ya guys. Yang pertama itu double jump, jadi bisa lompat 2 kali. Oke. Speed up tuh bisa lebih kenceng gitu ya, berarti larinya. Gravity down itu your body become lighter, jump. Lompatnya jadi lebih tinggi. Terus ini jadi kalau misalnya kena yang kayak tadi merah-merah itu nggak bakal mati. Nah, tapi aku hairnya tuh lihat deh, di ranking itu orang-orang tuh kayak cuma 17 detik, 18 detik. Gimana coy, itu caranya nggak mungkin lah, dari kayak dari level 1 sana langsung ke sini hilang waktu 17 detik, itu kan ngebut banget kan berarti.
Ya, jadi aku nggak tahu dia tuh gimana caranya. Kita lip aja. Kita balik ke plaza, oke? Okay? Habis ini aku mau bikin konten, nggak sekarang sih maksudnya. Aku mau bikin konten Cupid nih ya guys ya. Happy Valentine's Day in Kaya Island. Jadi tuh ini tuh kayak dapat hadiah gitu. Aku udah nyoba ini sebenarnya nyoba satu barang. Dan aku mau ngumpulin hatinya dulu ini kayak koinnya ini. Kalau mau full dapat semuanya itu kira-kira kalian harus ngumpulin sekitar 18.500 guys. Dan itu sebenarnya ya 19.000 lah ya. 19.000 sekitar 19.000-an. Nah, itu kalian caranya tinggal kayak nyelesain misi gitu. Terus kan bisa minta misi ke Hades atau ke Cupid ini. Kalau pagi biasanya. Terus nah ini tuh kan ada yang ada dapat koin kan 300. Terus yang di udah nggak ada sih di aku, biasanya di sini kan kayak ada mail gitu kan. Nah di mail itu bisa dapat berapa ya aku lupa. Terus biasanya itu yang ngasih misi lagi itu si ini nih, si Gabriel Oz ini, tapi minta misinya tetap dari Hades yang di atas tadi tuh guys. Karena dia kasih misi terus kayak cari mawar gitu. Ntar aku kapan-kapan bikin videonya, oke? Okay? Terus abis itu, nah yang kadang-kadang kasih misi juga itu adalah ini, si bocil ini. Si bocil ini kadang suka kasih balon hati gitu ke siapa? Aduh, aku lupa kayaknya. Ke siapa ya? Aku lupa. Tapi kalau yang cewek ini, yang timid girl ini, dia itu suka titip coklat ke unfriendly doctor. Unfriendly doctor itu yang ada di town. Di town yang ada di klinik. Tuh, dia suka kasih ke dokternya itu. Nah, kalau yang tadi yang kasih balon itu, lupa dia kasih ke siapa. Kalau nggak salah kasih balon tuh ke ini deh. Kasih polisi ini deh kalau nggak salah. Kasih Victor ini. Ini guys, nah itu tadi kan dia bawa coklat kan. Nah itu coklatnya harusnya buat unfriendly doctor tuh. Kok hilang? Ya itulah ya. Oke deh, kayaknya sampai sini dulu aja videonya. Kalau kalian mau request aku ngapain di video ini, kalian bisa komen. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.